Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ha, anak-anak saya tampan-tampan lagi beriman. Masya Allah, lagi-lagi saya katakan, ah, sholat di mana saja bisa, bukan kapan saja bisa. Ah, melihat mereka nih, ini sebagai contoh barang ya. Nah, ya tadi ngambil uduknya di toilet, ada air hangatnya lagi. Tengok nih, masya Allah. Sebenarnya kalau nggak ada air salju juga ini suci, lagi menyucikan ya. Lihat nih, bersih nih. Luar biasa nih, nih. Ya, ini ada anak-anak saya. Tadi mereka habis putar-putar, saya tadi sini nunggu. Tadi saya udah sholat duluan. Inilah kita berada di Shirakawa Go. Nah, ini sebagai contoh nih saudara YouTube saya nih, masya Allah. Masya Allah. Ya, lagi-lagi saya sampaikan, sholat di mana saja bisa, bukan kapan saja bisa. Allah, ini contoh nih ya. Inilah ciri-ciri orang bersyukur. Inilah ciri-ciri orang bersyukur nih. Insyaallah, luar biasa. Nah, ini nggak rugi jadi orang Lombok nih. Insyaallah. Nah, liburan, main-main. Apa? Namun sholat tidak ditinggalkan. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Luar biasa saudara, minus nih. Masyaallah. Minus saudara, ginilah gimana. Inilah orang yang beriman tuh. Ya, salat di mana saja bisa. Hah, bukan kapan saja bisa. Kisah. Luar biasa. Dan ini kita menunjukkan jam berapa ya? Jam 2:30. Kurang, masih ada asar. Masih ada asar ya. Ya. Tadi di jamak tadi, insyaallah. Oke, saudara. Saudara ini udah pada pulang. Ya, pada pulang semua. Itu yang dari ada dari Mie. Kawan Anju. Oke. Akan ada yang dari Fukuoka. Dari Fukuoka juga datang. Jadi Shizuoka juga datang. Oke, saudara, inilah kita sedang berada di tempat wisata, yaitu Shirakawa Go. Luar biasa. Oke, saudara, inilah. Ya, tengok. Airnya aja jadi beku, tengok. Airnya aja jadi beku, saudara. Masyaallah. Luar biasa. Ini baru anak Lombok. Yang lainnya bukan anak Lombok ya. Yang enggak mau sholat bukan anak Lombok. Jarang nih anak-anak Lombok begini nih. Luar biasa nih. Jadi semuanya engineering nih, luar biasa nih. Masyaallah. Oke, saljunya berturunan. Kita harus segera pulang nanti. Di jalan nanti saljunya itu, Pak. Masyaallah. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Masyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Luar biasa ya. Makanya saya katakan sholat di mana saja bisa, bukan kapan saja bisa. Masyaallah.
Mana nih apa amirnya ketua rombongan sama nih? Sebelum disolatkan. Oh, luar biasa ya kan? Luar biasa nih. Kita namanya sesuai dengan iman. Wah, salamnya mana? Mas Imam. Assalamualaikum Mas Imam. Coba lihat nih apanya? Maskernya. Kenapa? Kadang-kadang nanti ada yang apa yang nanti komen yang imamnya tuh Pak apa sudah nikah kan gitu mana tahu. Salah. Ya, salah. Mas Imam asal mana? Iya. Asalnya Pak? Bogor, Pak. Bogor, Masya Allah, udah tampan, beriman ya, luar biasa. Mana kepala rombongannya? Kepala rombongan. Mana kepala rombongannya? Assalamualaikum, saya enggak bawa kameramen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, dari main-main ya, sholat enggak tinggal ya. Enggak tinggal, Pak. Sholat-sholat gimana perasaannya? Lega, Pak Haji. Kayak, ya. Ya. Ada beban ya? Ada beban. Oh, luar biasa. Jadi, istri tinggal di kampung. Saya belum nikah, Pak. Masa? Betul nih. Iya. Tahu istrinya nanti? Belum, Pak. Iya, insyaallah. Ya betul. Cuma satu di sini yang ya, cuma dua yang udah nikah di sini, Pak. Iya, siapa? Ada barang yang mau dimasukin lagi enggak? Om Yadi sama Mas Culun. Mana Mas Culun? Mas Culun. Nah, itu. Oh, ini Mas Culun. Culun. Luar biasa. Lagi proses mencari jodoh. Biasa. Makanya siapa yang menyaksikan YouTube saya nih ya? Nanti kontak saja saya yang mana mau. Yang penting jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa like dan subscribe ya. Lihat nah, tampan-tampan semua ya. Udah tampan beriman. Beriman mapan lagi. Udah di Jepang kan luar biasa. Jadi dari ini mas apa namanya tadi? Ongki. Ongki. Indonesia ada mana? Saya kalau aslinya Batang, Pak. Batang. Iya. Loh, yang Batang nanti mau datang nih jemaahnya dari apa? Dari Ponorogo. Jawa Tengah, Pak. Oh, apa Pak? Pekalongan. Kalau ya, kan? Dekat ya, Pak. Ya, Batang ada Batang itu ada ustaz kita sana. Oh, ada ya. Terkenal dengan batiknya ya. Iya benar, tapi Pak. Tapi kok enggak batik sini. Batik di sini dingin, Pak. Soalnya ada sini batik. Ini namanya siapa nih? Di mana? Saya dari Bima. 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 Bima, Pak. Dari Jawa Tengah, Bima. Iya. Ya. Ini Mas Bima. Lombok. Ini darah Bima juga, Pak. Lombok Bima. Oke. Okay. Ini Solo. Kayak orang bule ya. Bule dia. Bule bahasa Indonesia ini, Pak. Solo. Kayak itulah kayak apa namanya? Habib Nopel ya kan? Iya. Benar kan ke arah barat tuh. Ini Mas? Mas Ulun. Dari Ulun dari Pati. Mana? Hah? Pati Jawa Tengah. Pati kok dibilang culun. Kiri loh, kalau kenteng, Pak. Gitu ya. Alah dia salah. Oke, saudara, ginilah keadaan kami lagi ini lagi liburan akhir tahun ya. Jadi supaya semangat bagaimana tahun depan kita semakin semangat lagi ya. Insyaallah ya. Amin. Insyaallah walaupun apa dinginnya kan. Lagu itu apa permada itu kan apa namanya itu? Ada dinginnya hatiku ya kan. Insyaallah. Ini dingin ya, dingin tapi bisa mendinginkan. Luar biasa. Oke, saudara jangan lupa lagi dan lagi mohon doanya buat kami di sini gini lah kendala kita di Jepang ya. Dia pikir enak ya, ini ya kendalanya dingin mana kerja nih kaki ini kalau pun ada apa namanya pemanas kukunya tuh kayak dicabut ya gimana Mas betul kan betul sekali, ya Pak. Dianggap teman-teman kita di Jepang tua enak ya enak. Oke, ingat pada keluar semua. Gitu ya, enggak apa-apa. Sudah pada merah semua. Oke, okay, kita lanjutkan lagi ya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.